Hi my friends, welcome back again with me Kebulan bareng Crypto and TWT or Trust Wallet in KuCoin Exchange for update price prediction after fall. Look at this, in the time frame 8 hours from KuCoin Exchange, setelah si Trust Wallet ini hit di 0,7 dolaran. Kalau kita lihat ya guys ya, di time frame weekly sendiri sebenarnya daripada si Trust Wallet ini itu bertahan di area mini support dan area strong support di KuCoin Exchange kali ini itu ada di sekitaran 0,4 dolaran untuk strong supportnya. Apakah si Trust Wallet ini sendiri bakalan breakdown ke area strong supportnya? Kalau kita lihat potensi yang ada di sini guys ya, dengan candle yang saat ini mengalami sedikit bouncing, harusnya untuk potensial scalping daripada si Trust Wallet ini minimum untuk comeback adalah di angka 0,9 dolar sampai paling tidak bisa kembali ke 1 dolaran, merupakan area scalping profit terbaru untuk update-nya di tahun 2023 di bulan Juni ini. Sementara potensinya untuk si Trust Wallet itu untuk bouncing-nya hanya mampu di area sana, dan untuk lebih lanjutnya apakah si Trust Wallet ini sendiri bakalan breakdown itu masih menarik untuk kita tunggu potensinya, dan sebaiknya untuk saat ini scalping profit maksimumnya ditahan di 1 dolar, dan apabila si Trust Wallet mengalami koreksi bahkan sampai di sekitaran setengah dolar, maka potensinya untuk membuat new all time low semakin besar. Segitu saja dua skenario terbaru kali ini dari Trust Wallet di bulan Juni 2023. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Trust Wallet, update in June 2023.